dingin banget sih. Mas Bibi kan tinggalnya di daerah Jakarta Barat. Si Kapanes tinggal di daerah waktu itu masih di Cepete atau Cinere. Aku lupa waktu itu masih yang mas pacaran karena aku belum tahu yang itu rumahnya. Dia sering bolak-balik katanya jarak rumahnya sejam. Nah, Mas Bibi ini abangku nih biasanya paling malesan kalau udah jalan sejam segala. Cuman demi Kapanes dia rela buat nempuh waktu segitu. Main sepeda bareng, terus lari bareng, terus nonton bareng, udah kelihatan itu. Sampai aku disuruh jaga tokonya demi dia nemuin Kapanes. Dan yang luar biasanya diambil bersama Bibi, ya cinta sehidup semati ya kalau saya lihat ya. Jadi dikuburnya juga bersama. Dari foto pertama aja, foto shoot yang waktu Gala bayi, di foto yang Gala pakai tasbih, pakai peci, supaya Gala bagus dalam beragama, dalam berakhlak juga. Abangku sering juga nyetel itu segala macamnya, sering nyetel buat biar ternyang-nyang gitu agama dalam pikiran ponakan. Soalnya si Kapanes juga menitipkan ke suster Siska untuk mengajarkan ngaji dikit-dikit kan, supaya ada memorinya kan, memorinya teringat di Gala. Kalau agamanya bagus kan insya Allah akhlaknya juga bagus. Ya masih kecil, jadi harus butuh kasih sayang dari keluarga. Dia kan apa namanya, kemarin aja kita nyalain TV, dia lihat tuh TV kan ada maminya di situ. Dia bilang, mami. Dia panggil mami. Papi katanya. Jadi ya tersedak kita ini. Mungkin apa ya, sedih juga meskipun dia ingat maminya. Tapi gimana kita jelasinnya nanti kan? Kayaknya berat banget. Kadang kalau orang ramai datang ke rumah, lihat dia gitu kan, saudara kita lihat dia, dia perhatiin muka satu-satu. Kok nggak mami saya juga yang datang gitu ngetahin kali kan? Ya, memang hari-hari sangat berat kita lalui. Sudah seminggu, terasa makin hari makin berat kayak. Sampai saya sekarang mana saya bisa mempercayai. Makanya tadi saya bilang sama istri, ini kita, anak kita nggak pulang lagi, nggak bakal pulang lagi. Saya nggak mau beli cucu lagi. Tadi dia bilang begitu, anak kita nggak akan pulang lagi ya, Ma. Kan udah kita antar kubur, Ma. Nggak mungkin dia pulang lagi. Kita lihat cucu aja lagi pulang gitu. Buat gaya papa, katanya. Ya, it's all mereka tuh suka ngoleksi-ngoleksi kayak barang-barang unik sih. Banyak banget di pernak-pernik di rumah Kapanes. Tapi aku belum bisa kasih tahu barang-barang koleksinya, tapi itu unik. Karena itu privasinya mereka kalau yang itu. Tapi aku tahu barang uniknya. Udah baby dia suka ini, sepeda. Sepeda suka banget, kayak Brompton segala macam. Dia suka ngikut kayak komunitas segala macam. Kalau Kapanes, baju sama tas. Baju sama tas. Dia kalau setiap ke mall harus wajib beli satu baju. Itu, biar dia kayak kalau misalnya habis dari netizen, habis ngomong kasar ke dia, biar dia beli baju satu aja, ya kan? Biar dia moodnya baik lagi, segala macam. Karena kan mulut netizen kan kadang pedes banget Kapanes kan. Kalau untuk barang-barangnya Mas Bibi, aku masih belum tahu itu mau diapakan. Kita masih dirundingkan semuanya. Jadi aku nggak tahu jawabannya kalau itu benar deh. Soalnya aku nggak kepikiran untuk hal itu. Si Uti buat tidurin si Gala. Jadi Uti kan bisa tidurin si Gala. Uti itu Fuji ya. Kalau Gala tuh sama Uti cukup dekat. Karena kan setiap pagi kan Uti ngeliat Gala segala macamnya. Karena tidur di sana juga. Jadi sekarang si Uti yang jagain si Gala. Suster Siska masih jagain Gala. Cuman kan masih dalam proses penyembuhan. Jadi nggak bisa terlalu intensif lah untuk jaga Gala. Jadi kita maklumi aja. Iya, dia benar-benar protek kalau adikku. Sama adikku yang si Padli juga datang mulu, datang terus. Abis kelar photoshoot, dia langsung datang. Abis kelar main bentar aja gitu. Buat ketemu misalnya ngomongin bisnis atau mau bikin perjanjian model photoshoot, langsung ketemuin Gala. Adikku berdua langsung sikap semuanya. Pertama-tama saya keluarga tuh bagus, Jody Pramastia. Memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua korban almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febiansyah.
atas kejadian ini. Mohon kiranya keluarga memahaminya, karena ini kejadian yang sangat tidak diinginkan, kejadian yang di luar dugaan, kejadian yang tidak diprediksi, tidak bisa diprediksi sama siapapun. Itu bagus, jadi minta maaf sebesar-besarnya kepada korban. Kedua, kami keluarga besar itu bagus jadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada kedua almarhum, almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febiansa. Semoga mereka diberikan, ditempatkan yang lapang di sisinya, dan keluarganya diberikan ketabahan kesabaran. Dan kesabaran dan kesehatan, karena beliau orang baik. Semoga husnul khotimah. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.